1.042 tentara IDF sekarat akibat perang di jalur Gaza. Pemirsa, sebanyak 1.042 tentara Israel dilaporkan terluka dalam perang melawan Hamas. Mirisnya, usai cedera akibat perang, para tentara tersebut justru ditelantarkan oleh pemerintah Israel. Dilansir dari organisasi kemanusiaan PBB, mencatat statistik militer Israel yang tewas dan terluka kini mengalami peningkatan. Kemudian, Bloomberg juga mencatat adanya peningkatan jumlah tentara Israel yang terluka akibat perang di jalur Gaza. Laporan tersebut mengatakan bahwa hal itu mewakili kerugian tersembunyi dari perang tersebut. Di sisi lain, Aidan Clayman, presiden organisasi veteran penyandang disabilitas, mengungkapkan bahwa korban cedera kemungkinan akan mencapai hampir 20.000 orang. Jumlah tersebut diperoleh jika tentara yang mengalami gangguan jiwa juga ikut dihitung di dalamnya.